salam kami ucapkan kepada anda semua. Anda sedang menyaksikan kami di mana? Di mana? Di apa? Di apa ini? Di konsert raya bersama 2022. Kami. 2022 bersama ya, kami pada malam ini. Tak lain tak bukan daripada ujung sana. Kita ada Riston Chen. Kita ada Ciana, kita ada Boji. Lambai sikit Cik Bangang Ji. Tengok muka kau Ji. Oh, itu dia Boji. Kerja mata. Ataupun Nobita. Baik, kita bersama dengan Sari. Ya, saya. Saya Wajah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sehat ke? Awal-awal lagi diorang kita dah tengok. Assalamualaikum semua. Abang Aziz kita dah tengok malam ni. Opening lagu Raya Dato' Ahmad Jaiz. Ngam-ngam. Memang kita suka dengar. Kalau kan best kalau dia dapat join pada malam ni kan. Yeah. Terima kasih kepada anda semua. Mention nama anak saya. Adam Mikael. Anis Safia. Anissa Sofia. Boleh-boleh share lagi. Kamu istana. Terima kasih Farid Hamzah. Merupakan cameraman kita untuk lagu. Apa dia? Hari Raya. Ya, Hari Raya. Ya. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton kita pada malam ini. Dan juga terima kasih juga kepada semua yang sudi share. Terlebih dahulu minta jasa baik untuk anda semua tekan share. Terlebih dahulu untuk kita membangkitkan semangat kita untuk Hari Raya tahun ini. Tahun Raya tahun 2022. Okey, Cik Ana. Macam mana persiapan Raya? Okey je. Semua dah ada. Tapi ayam belum beli, esok beli. Okey. Kejar dulu, kejar. Persiapan dapur lah maksudnya. Dapur. Jadi macam mana, kau punya tahun ni, kau punya semangat tu, ada semangat ke ataupun biasa-biasa je ke? Ataupun semangat, luar biasa? Semangat. Baju ada 10. Wow. Tak ada lah. Baju ada 10? Ada 10. Warnanya? Mega. Semua? Dahsyat. Hebat lah. Satu je lah. Macam Sari, semua pakai baju kau lah. Okay, terima kasih untuk anda semua untuk 748. Minta jasa baik untuk anda semua tekan share terlebih dahulu. Supaya kita kasih meriah lagi suasana malam ini. Malam, mungkin bukan malam raya. Belum tapi, raya. Ini adalah live di studio kita sebelum raya. Konsert raya pada malam ini bersama dengan Kugiran Yana. Macam mana Boji kat belakang, okey? Okey, kalau Yana 10 pasang. Boji, tahun ni, raya ni, berapa pasang? Dipahamkan, kabel SP dah keluar. Berapa pasang, Boji? Aku 5 pasang je. 5 pasang. Ya, tu 5. Warna apa, Warna apa, Boji? 5 pasang, tolak 4. Satu je. Tolak 4, tolak setengah. Setengah je, Boji. Okey, Boji. Jadi macam mana kau punya semangat tahun ni? Adakah biasa-biasa saja ataupun macam mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Tak boleh high sangat, tak boleh bawah sangat. Takut darah tinggi. Kalau tinggi, takut darah tinggi. Kalau rendah, takut darah rendah je tak? Dia suka sebab kita dah tak ada PKP. Okey. Yang kedua... Cerita-cerita tak apa, boleh cerita. Yang kedua, arwah bapak aku dah tak ada. Yelah, untuk tahun ni, untuk pertama kalinya arwah ayah Poji pergi meninggalkan kita. Okey, kita mula ni, kita nak sedekah Al-Fatihah untuk semua yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. Okey, Ji. Nak raya ni, apa... ucapan kau dan nak raya ni, kita kasih Boji lah bagi ucapan nak raya ni. Jaga selamatan ke apa benda. Diri Ji. Semua nak ingat kau. Kau kan bakal YB. Saya nak ucapkan selamat raya kepada semua yang menonton. Pada semua flow Wajeng. Saya ucapkan selamat raya. Sama yang macam tadi. Kalau nak balik kampung, hati-hati. Cek kereta semua. Harap anda semua sihat semua sehingga akhir raya nanti. Okey, insyaAllah. Amin. Baik. Okey, itu dia untuk pertamanya. Ucapan kita buka ucapan daripada Boji terlebih YB. Dahulu. YB Boji merupakan manusia yang berbadan besi. Jadi kepada anda semua, kalau ada ucapan, boleh tag anda punya rakan atau anda punya sahabat atau punya anda punya saudara mara untuk ucapan raya. Ucapan raya anda untuk semua yang menonton. Ataupun boleh tag mereka-mereka yang di kejauhan daripada anda sekarang ni. Baik, kita terus bersama dengan hiburan lagu seterusnya. Dia bersilakan je, Anna. Okey, terima lagu seterusnya. Pulang di Hari Raya. Semangat nak balik raya ni, Wak Jeng. Jom. Memang semangat. Klik Kelate. Rasanya hati mengembara.
Lagu lama ni memang daripada kita kecil-kecil dah dengar. Berapa lama? Sampai sekarang. Berapa lama dah? 70 tahun ada. Oh, yo lama betul lah lagu ni. Okey, apa pun terima kasih kepada semua untuk 1000 mata memandang kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, anda boleh kongsikan sekarang ni apa yang anda sedang lakukan. Tak ada nak bagi duit raya ke kat dia orang? Ah, kita tanya ada orang. Tak ada nak bagi duit raya ke kat kita? Tak ada nak bagi duit raya ke kita? Tak apa, tak nak bagi duit raya pun tak apa. Yang penting anda tolong share. Itu pun dah kira macam bagi duit raya yang banyak. Baik, Abang Hamzah kata nak bagi ucapan buat isteri yang kat dapur dengan ucapan tengah buat apa tu. Oh, kejap lagi bini kat dapur, tau-tau datang tengah masak lah. Okey, anda boleh dengarkan sekarang ini menerusi headphone ataupun speaker anda supaya kedengaran bass tu lebih kuat, lebih padu, betul, lebih mampat, lebih besar macam awak ni. Ha? Tak gitu? Ya, besar. Okey, sekarang kita bersama dengan Riston Chit. Kenapa? Nak tanya, kenapa dalam banyak-banyak color kau pakai baju color sama dengan aku pada malam ni? Jawab sikit. Adakah suratan atau ketubutulan atau pulen? Tak tahu lah. Aku pun pakai baju ni. Tak tahu pula kau sama pula. Yelah. Itu namanya chemistry. Bukan. Huh? Chemical. Oh. Ya, chemistry lah. Gali lagi eh. Okay, baik. Baik, bang. Okay. Kita nak juga nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton daripada Indonesia, Brunei, Singapura. Dari mana-mana saja anda berada. Kita nak doakan anda semoga dipanjang usia, diberkahi rezeki dan juga... bolehlah kalau yang kat berada kat Indonesia mana tahu boleh sharekan. Yang kat Singapura boleh sharekan live kita. Brunei. Yang kat Brunei boleh sharekan live kita. Manalah tahu satu hari nanti kita dapat lagi sana. Asyik apa kita main band dekat sini je sembarang batu pahat ni kan. Nak juga teringin nak naik apa tu? Negara lain. Naik kapal terbang. Naik apa tu? Aeroplane. Aeroplane. Baik, kalau kita bersama dengan Cik Anah, kita akan bersama dengan awak dengan lagu terus ya. Ya, lagu apa? Kita nyanyi lagu Satu Hari di Hari Raya. Wow. Jom kita dengarkan. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa. Beri nikmat pada manusia. Suatu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian wadah yang besar. Suatu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Suatu hari di hari raya, ayahku ku gembira. Mungkin inilah dia.
hari raya. Ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya. Kira irama itu adalah suara pujian pada yang Esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tandaku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku. Kulihat wajah kasih ayahku. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya. Kira irama itu adalah suara pujian pada yang Esa. Satu hari di hari raya. Satu hari di hari raya untuk anda semua. Terima kasih penonton-penonton sekalian. Satu, satu, empat, lima. Kasih share lagi geng supaya mencecah 1,500 pada malam ni. Amal je tahu boleh cecah sampai 2,000. Ya, boleh, boleh. Okey, apa yang sedang anda lakukan, lakukan sekarang ini? Tengah nganyam ketupat ke? Awal. Ataupun tengah ngecat rumah ke? Cat tak habis-habis. Oh, duit balik kampung ke? Yelah, kadang-kadang macam kita tak perasan tau. Eh, tahu-tahu. Dah hujung puasa, dekat-dekat hujung dah puasa. Tahu tahu tengok bukanya. Tak, sebab kita daripada awal puasa kita tengok je dinding rumah tu macam tak ada apa-apa. Sebab 2 tahun kita tengok sampai 2 3 tahun, 4 5 tahun juga tak ngendahkan dinding tu. Tahu-tahu tahun ni raya. Tak apa-apa. Tengok je dinding. Dindingnya tak dicat lagi. Tak sia-sia. Kejadian semalam baru awak tengok ni lah. Sampai subuh daripada pukul berapa tu? Yeah. Pukul 10 lebih lepas tarawih tu sampailah ke subuh tu. Ya Allah. Ha, esok dengan muka-mukanya sekali. tahun ni tema tahun ni warna apa, Cik Ana? Tema rumah. Tak, tema baju. Takkanlah merah. Merah tak kena. Baju merah lah, betul nanti lah. Orang, aku nak cakap macam salah pula kak. Nanti orang tengok daripada jauh macam cili. Betul, baju warna merah. Rumah warna, warna lah, warna-warni. Rumah warna kelabu kan? Kenapa kelabu rumahnya? Sebab nak buat syuting lah. Oh, sebab kita nak buat syuting ni. Lagu raya kita. Jadi kepada anda semua yang belum dengarkan lagu raya kami, boleh lepas tengok. Ni, depan ni boleh dengarkan lagu raya Hari Raya. Ya, 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 lepas ni. Baik, kita nak duet terlebih dahulu kan Cik Ana. Okay, dengan lagu seterusnya. Pada malam ni kita belajar lagu raya je. Jadi anda boleh komenkan sekarang lagu raya untuk pada malam ni. Kecuali lagu kelepak kelepuk raya sebab kita belum praktis lagi. Banyak juga permintaan. Tapi minta maaf. Kita teringin sangat nak main lagu tu. Tapi kita belum pernah praktis lagi kelepak kelepuk raya. Sebab siang tadi kita sibuk sangat kelepak kelepuk rumah masing-masing. Okay. Okey, baik, kita bersama dengan lagu seterusnya. Ya. Terimalah Seloka. Oh, Hari Raya. Jom kita layan. Indahnya sudi orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang bersukaria. Adikku manis cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Thank you.
bahagia. Sekita lama saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sekita lama. Ya betul, saling bermaaf-maafan ya Wak Je, lupakan sekita lama. Ya, hari-hari pun kena minta maaf, bukan hari raya je. Yelah, kalau aku ada termakan, terminum ke, minta apa? Sikit lagi ya. Cukup tak cukup. Termakan, terminum bila? Tadi tengah hari? Tak. Apalah pula. Bulan puasa ni, bulan Ramadan ni. Yelah. Kita kenalah berpuasa kan. Memanglah, wajib. Jangan makan. Yelah, sedangkan Nabi pun, bulan puasa ni, pergi berperang kan. Yeah. Zaman-zaman Nabi dulu kan. Baik, tak apalah sehari ni. Okay, apa tadi aku nak tanya? Cuma apa? Nak pesanlah kepada pemandu-pemandu kat luar sana yang sedang memandu sekarang ini, hati-hati di jalan raya. Jangan jadikan litar jalan raya sebagai litar perlumbaan anda. Kena nak lumba, sila masuk litar yang betul. Wak banyak litar kat kampung ni kalau anda nak lumba. Semuanya dekat pokok sawit. Tapi keretanya teruklah nanti. Sikit lagi pesanan untuk anda semua yang ada anak-anak remaja kan. Biasalah budak-budak sekarang kan suka main motor dekat kampung-kampung kan. Minta pesan kat anak-anak, jangan main motor ngempret-ngempret, prong-prong-prong-prong kan. Kalau jatuh, kita bukan nak cakap pada muka, kita nak cakap kesian sebab dah dekat raya. Aku, kereta aku tadi kelanggar cerita dia. Kejut aku tadi. Kereta aku kelanggar. Ceritalah sikit macam mana kereta aku boleh langgar. Siapa yang pergi tengok? Saksi kejadian. Macam mana cerita? Susah. Cerita dia macam gini. Tadi Pak Mak tepek. Cerita dia tadi macam gini. Macam gini lah. Warwet, the bang. Gitu je lah cerita dia. Apa pun hati-hati lah. Cerita banyak bunyi pun. Je. Cerita banyak pun tak best. Yang penting hati-hati kepada adik-adik kita yang nak pergi raya. Tak salah nak bawa motor, happy-happy tak salah. Tapi betul, tolong baik-baik jaga keselamatan. Sebab ialah di musim-musim perayaan ni, jalan begitu sesak, bertali arus. Betul tak? Yeah. Itu je lah kita pesan. Sebab kita, yelah, benda-benda macam ini, kita memang malang tu tak berbau. Badan tu berbau. Kenapa? Ni dah mandi belum? Baju lah walau mau mandi tak? Badan berbau. Aku mandi tadi. Okay, mandi. Tapi awak nampak lain lah pakai cekak musang. Kenapa? Apa yang lain? Kenapa? Sebab tak butang atas. Okay, terima kasih Kak Azura Jamin untuk 500 star. Terima kasih. Thank you sentarnya. Alhamdulillah. Thank you sentarnya. Alhamdulillah. Jom. Bak kata Muhammad Hairi Osman, ojo pecicilan motoran. Betul. Jangan. Yelah, naik motor tu hati-hati. Jangan war-war macam, weh, aku dah tukar exhaust baru. Aku dah tukar exhaust baru kan. Motor aku mesti lagi laju ni. Sebab aku dah tukar set mirror. Mesti motor aku lagi laju daripada motor kau. Tak kena. Tu dia try tadi. War, door. Langgar motor aku. Kereta door. Aku. Alhamdulillah aku cakap. Door bunyinya. Miao Adi Adli kata, macam ni bermusician main live tempo sekata sebut lagu apa pun on je. Pandai berborak dengan orang ramai. Alhamdulillah lah, sebenarnya kita tak erti. Wak pun tak erti sangat sebenarnya main muzik ini. Nyanyi pun tak pandai, nak borak sebenarnya. Sebab tak ada orang kat depan. Maksudnya yang kat sini-sini tak ada orang. Kecuali anda semuanya sentiasa menemani kami di malam-malam hari, siang-siang hari. Cikibum-cikibum. Baik. Itu lagu. Comelnya. Baik, kita teruskan bersama dengan lagu seterusnya. Kita nak nyanyi lagu apa pula sekarang ini? Kita nyanyi lagu happy dulu. Ujung-ujung happy baru dulu. Kita nyanyi lagu sedih-sedih sikit. Okey. Macam-macam. Miki Royo. Ya, tenang-tenang. Seng pecicilan tak apa, oi, Wak. Wait, laju ni baca. Anu kata, seng pecicilan tak apa, oi. Tak apa, sisan, kono. Tak faham. Buah-buah juga nyanyi lagu tu. Okey, kita nyanyi. Marah dah.
Okey, jom kita nyanyi. Okey, terima lagu seterusnya. Selamat Berhari Raya. Oh. Daun. Rahimah Rahim. Gini loh. Selamat Hari Raya Duer. Kenapa Duer? Duer rumahnya kena tembak mercun. One, two, three, four. Semangat kau malam ni. Kenapa tak sabun nak raya sangat nampaknya? Ya. Tahun ni boleh raya kan? Ya, betul. Alhamdulillah. Setelah bertahun lamanya kita tak dapat. Bukan tak dapat lah. Dapat pun sabun raya pertama. Ya, jumpa. Masa pun tak boleh nak bersalam-salaman. Bermaaf-maafan. Kan? Masa dalam cerita kita tak pernah minta maaf dengan orang lah. Berapa raya dah. Cuma jumpa gini. Minta maaf eh. Oh, macam tu lah. Eh, tak boleh. Dah berapa banyak tahun lah macam itu. Macam tu aku jumpa dia. Riz. Selamat Raya. Salam tak boleh. Minta maaf. Tunggu lepas PKP punya. Tangguh. Tunggu boleh raya baru minta maaf dengan dia. Alhamdulillah tangguh. Tahun ni jumpa jumpa. Selamat Raya Mak Azir Batin. Kalau... Okay. Ui, begitu eh. Gini. Kalau dulu kan gini-gini je. Tonton bolong. Tonton bolong. Sekali lagi. Cek.
Oh, salam lah betul-betul kau ni. Yalah, betul. Jangan tampu aku budaya sudah. Budaya kita salam macam ini. Dua tangi. Dua tangi. Elo. Salam. Ya, macam ni. Allahumma salli sallam mama. Sampai raya. Raya Mazhar Batin. Mazhar Batin. Okay. Ni kali jangan tiru baju orang. Okay. Yang belakang tak nak salam ke? Boji. Boji sekarang dia dah accent pakai drum. Accent. Accent. Kalau dulu kan dia jing. Boleh duduk sebelah kawan-kawan ni. Seorang tung tak dong. Yang lain semua jauh-jauh. Tak, kalau dekat ni tongeng palanya. Ji, macam mana setakat ni dah berapa kali kita live main drum ni? Lagi-lagi pada malam ni kita pula main lagu raya banyak yang kita tak praktis langsung, Ji. Dua. Bagi mic sekejap kat Boji boleh? Apa yang dua? Dua apa, Ji? Apa yang dua, Ji? Kita dah dua kali kan live kali, yang kau pakai drum ni? Ya, betul. Dua kali. So, macam mana perasaan kau, Ji? Perasaan kekok. Kekok? Biasa aku dah cari je. Ini pakai kaki, tangan, semua kepala. Oi. Kepala? Amin-amin yang baik. Okay, kepada yang tengah mengandung, jangan tengok Poji. Ji, orang nak tanya juga kenapa Poji besi? Sebabnya kaki aku ni ada besi. Itu je. Kita jangan gelakkan kau, kenapa suka sangat? Nak sangat ke? Tak baik tau. Dia punya cara cakap tu kelakor. Oh iyalah. Dia kelakor kat Indonesian dia je. Sebab dia tengok ni, sebab kaki aku ada besi. Tak tahu dia macam sedih ke bangga. Sentiasa ada medal kan. Apa tu, Ji? Baju-baju raya semua dah siap, Ji? Prepare. Baju semua dah siap, alhamdulillah. Ji, macam tahun lepas, Ji? Ya. Yeah? Ingat tak tahun lepas kau jual lemang? Tahun ni kau tak jual? Tahun ni tak. Ji, tahun lepas raya PKP kau jual lemang. Tahun ni orang balik kampung raya kau tak nak jual lemang, kenapa? Sebab malas tu je. Kena dapatkan SP. Oh iya, tak iya. Kena beli SP masih ada, ya tak? Jadi macam mana persiapan raya tahun ni, adakah dah siap semua ataupun masih ada benda yang rushing lagi nak kejar? Tak ada, semua dah siap, alhamdulillah. Semalam last semua siap. Semalam buat apa je? Semalam pasang pelita last. Oh, dah masak? Dah siap lah. Oh, dah siap masak? Ha, dah bakul lah. Oh, satu Syawal kompon basi. Itu pelita, bukan kuih. Oh. Kuih basi. aku tanya dia dah siap masak ke belum, dia kata dah. Macam tahun lepas Poji dia cakap buang sawang. Tahun ni buang lagi ke tak buang? Macam mana? Sawang ni rumah bersawang tak? Confirm ada. Oh, confirm ada. Jadi Ji, tahun ni belah-belah Pek Jawa ada orang jual lemang lagi ke tak? Ada. Ada. Kau nak cari kat mana? Pek Jawa lah. Support lah kawan-kawan kau niaga lemang-lemang tu, support lah, Ji. Pergi je Pek Jawa, mesti ada je. Okay, kepada anda semua yang sekarang boleh kongsikan macam mana tahun ni balik raya kat mana tahun ni, boleh komen-komenkan sekarang ni. Kita nyanyi bersama dengan lagu seterusnya. Jom kita dengarkan lagu Balik Kampung. Yo, Balik Kampung. Selalu bermain di mata, nun mengijau gunung lain.
dia balik kampung, ada yang kata balik Sungai Balang, muak. Ada yang kata balik mana ni? Perak. Mana lagi? Ada yang kata balik rumah mak tua kat Kuantan, Azmin Azman Amin kata. Ada yang kata yang balik Jelebu. JB. Ada yang kata balik kampung Jalang. Jalang. Balik kampung Jalang Jeng. Jalang Jeng. Ganu. Oh, balik kampung Jalang Jeng. Ganu. Balik Jalang. Kampung Jalang Jeng. Jeng. Oh, Jeng. Ha. Ni Jeng. Ni Jalang Jeng. Semua tu Jalang Angku. Balik kampung Jalang Jeng. Semua Jalang Angku. Ha. Jadi, hati-hatilah berjalang Jeng. Okey, ada kata balik Melaka. Ha, rumah mak mertua kata Cik Nor. Ha, katanya pengarap-arap dapat balik Batu Pahat rindunya. Tok Dalang kata. Master Chef kata, aku balik esok, aku balik Kedah. Rai kedua balik Segamat Johor. Rai ketiga balik Port Klang. Tempat mencari rezeki. Meriah, meriah, meriah. Gitu eh? Japan ke? Meriah, meriah, meriah. Oh, gitu. Meriah, meriah. Salah intonation. Salah. On the way balik Rauk, kata Nazli Rauk. Jem padat Hale Pantai Timur. Hale, jeng, Hale Pantai jeng. Timur. Oh, Jalang Jeng. Okeylah. Kita nak doakan semoga kepada yang balik kampung, hati-hati di jalan raya. Yeah, semoga ada semua selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Walaupun dari walaupun balik dekat, walaupun balik jauh. Macam tahun ni, wak raya Kelantan, bo. Tahun ni kita kelik Kelantan. Nak makan nak makan apa? Makan apa? Makanan apa yang sedap kat Kelantan? Makanan tradisional dia, macam mana? Wak balik Kelantan rumah mertua. Jadi, biasalah kita makan je lah apa yang ada. Syukur. Wak memang bukan orang yang cerewet. Balik tangkap Kakang. Muhammad Noli kata, Harizan balik masing. Marizal, Parit. Balik Parit baru mbah. Oh. Balik Johor, Mas Nimas, Umar Opah Liza. Okey. Balik Batu Kikir, Zali. Balik Kedah, Elang Merah. Jauh. Dari Melaka, balik Sijangkang, Raya Kedua, balik Ipoh, Sazali. Balik Muar, Lusa. Okey, hati-hatilah semua. Mungkin ada ke yang sedang mandu sekarang ni? Kalau boleh, kalau ada, jangan taip. Tengok je, jangan taip. Oh, ya, kak? Minta tolong orang sebelah lah, taip. Bagi ucapan lah, pakai voice note. Tak boleh. Oh, tak boleh? Tak boleh. Jangan pegang. Oh, jangan pegang handphone. Jangan. Satu lagi, tolong kalau tengah drive tu, jangan main handphone. Jangan cuba-cuba nak tengok muka kita orang, jangan. Tengok je suara kita orang ni di frekuensi. Buka je Facebook Ajeng dan juga buka je Cinta Karya Production. Kita live. Nanti kita akan upload di situ. YouTube. Yeah. Yes. Kalau tadi Jalan Jeng, kita upload di Cinta Karya Production. Upload. Baik, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Simulah untuk anda semua sebuah lagu yang diberi nama Suasana Hari Raya. Kita lelek-lelek dulu. Jom. Yang tak balik kampung tu, tak apa. Kejap lagi kita pergi jumpa awak. See ya. Kasih Rahayu. Dan mententeramkan jiwa.
Itu dia suasana hari raya. Walau di mana penjua memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Ya, yeah, setiap orang nak raya dengan tenang, tenteram, tenteram. Dan berdentum juga ada. Apa pun kita nak. Memang meriah, tapi cuma kita nak nasihatkanlah, main mercun ke main meriam ke, hati-hatilah, itu je. Nak main-mainlah. Cuma janganlah dibalingin kat kaki orang dekat-dekat. Ada semalam tengah main bakau masukkan kocik orang. Tak boleh. Ada yang tadi rumah. Hah? Baling-baling. Ada tadi kat rumah awak tu tadi, ada yang baling masuk dalam rumah. Eh, betul ke? Ira lah. Binik dia ni lah. Ya. Ah, dia ni lah. Ya Allah. Tak, mula-mula dia praktis. Dia praktis. Okay, ni belakang ni rumah aku. Depan ni halaman. Okay, dia praktis sap, baling ke halaman. Sap. Sekali ada satu kali dia pusing belakang. Belakang ni halaman, sini rumah aku. Dia terlupa. Okay. Dia terlupa. Dia nak baling belakang ke depan lah tadi? Ah, dia terus ke depannya. Praktis. Habis aku punya tikur getah. Ya ke? Ya Allah weh. Belum raya lagi dah. Kobom. Tapi tak apalah. Nak buat macam mana kan. Sianya. Aku cakap dengan dia. Aduh. Nak ke kalau aku pergi beli minyak? Aku tolonglah kalau nak bakar rumah aku tu. daripada konon-konon. Eh, terbaling pula. Konon-konon. Terbaling. Ilah. Ya Allah. Apa ni? Kenapa dia balik? Itulah, tanyalah laki dia ni. Laki dia pun apalah, tapi tak apalah, benda pun dah jadi. Ada lakinya pun tak nak nasihat. Tikor getah dah tutup. Lakinya pula kena. Okay, Riston Cik, mic bagi kat dia kejap. Mungkin ada ucapan kepada mereka-mereka yang di luar sana tengah tengok kita. Ucapan Hari Raya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay silakan. Selamat Hari Raya pada semua yang menonton. Berapa view? 1K. Wow, tahniah. Selamat Hari Raya. Bukan tahniah, kita tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Tahniah. Tak biasa cakap lah. Salah. Tak apa, cakap je, biasakan. Okay. Sebab PKP pun dah habis. Daripada awal PKP sampai lah habis PKP, kau tak pernah cakap-cakap. Aku pun main gitar juga. Okay fine. Okay silakan. Kepada yang memandu, sila hati-hati. Selamat Hari Raya. Saya ucapkan saya dari YB sekian. Nah, terima kasih. Okay, kali lagi. Okay. Okay, Sari pula lah. Sari pula. Sikit ucapan daripada Sari. Silakan, Sari. Selamat Hari Raya. Sari, aku perhati je. Daripada awal PKP sampai sekarang. Katanya sikit. Dia suka menggali paling dalam, tapi tetap tak jumpa. Baik kau cakap SHRMZB. Panjang. Macam ni Samsul Dahari kata. SHRMZB. Sampai Raya Mak Zai Batin. Alang-alang nak guna perkataan singkatan. Okay, macam tahun ni, sekarang ni kalau kita tengok dekat Bandar Batu Pahat pun jalan dah jam. Ramai orang dah balik kampung, betul. Alhamdulillah. Jam betul. Semalam aku nak pergi BP Mall. Aku nak cakap. Relax je lah. Tak nak cerita. Oh, iya lah. Aku risau juga kan. Pergi BP Mall. Dah malam. Lepas tu sampai tak ada parking, aku balik. Oh, iya ke? Sian, Nek. Tak beli lagi kasut raya macam mana? Habis semalam kau pergi BP Mall tu nak buat apa? Nak cek kasut. Oh, kau nak cek kasut. Lepas tu? Lepas tu balik, tak ada parking. Lepas tu pergi Speedmart je, beli telur. Sahur. Okey lah, memandangkan lagu dia punya cerita tu agak sedih. Terimalah untuk anda. Aduh, manusia apa macam ni. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya. Sebuah lagu Cahaya Aidilfitri. Semua insan bergembira.
juga ibuku telah pergi selamanya. Terbiarlah aku ibarat musafir yang haus di padang pasir. Siapakah yang sudi mengulurkan simpati kepada nasibku ini agar dapat ku rasa Cahaya di Aili Fitri. Yeah. Sedih. Sedih, eh? Sedih. Oh, itulah. Happy-happy juga, Wak. Kau tidur ke nyanyi tadi? Dalam kita dalam kita bersukaria, yeah. Jangan kita lupakan pada yang telah tiada. Betul. Akhir kata, belum. Belum. Sebab belum nak habis. Okey, kita dengarkan. Sedih. Tak sedih. Aku tak pandai bagi orang sedih. Yelah, yelah. Sebab hidup aku penuh dengan kesedihan. Wow. Yeah. Wow. Jadi biarlah aku seorang yang bersedih dan ke orang lagi sedih daripada aku. Baik, kita tak nak borak panjang lagi. Kita akan bersama dengan lagu seterusnya. Moreh apa malam ni? Boleh kongsi sekarang ini. Moreh disik dia kata. Boleh. Moreh apakah malam ini? Moreh disik. Kita belum moreh lagi. Tadi kita belum. Pagi tadi je kita moreh. Itu 4 tadi pergi kebun moreh. Itu menoreh. Hah? Itu menoreh. Noreh. Bukan moreh? Bukan. Mic siapa ni? Ya, tak ya juga. Baik, terima kasih untuk anda semua penonton-penonton setia pada malam ini. Yang mana daripada zaman PKP sampai dah habis raya PKP. Alhamdulillah. Yeah. Kita dapat bersua insyaAllah dengan raya Aidilfitri tahun 2022. Doa yang baik-baik untuk tahun ini. Semoga yang baik-baik datang untuk tahun ini. Apapun, jaga diri, jaga kesihatan, jaga peribadi anda. Baik, kita bersama dengan lagu seterusnya. Dipersilakan Cik Ana dalam banyak-banyak lagu yang beratis. Lagu apakah yang anda keluarkan? Silakan keluarkan aku. Okay, lagu seterusnya Ideal Fitri daripada Sunny Sahuri. On. Macam mana? Gitar.
sembahyang bersama, menyembahkan diri pada Yang Kuasa, bermaaf dan maafkan di antara kita. Sesudah bersembahyang di pagi hari, menziarahi pusara kaum keluarga, bunga ditabur, doa pun dibaca, mudah-mudahan roma dicucuri. Thank you lah so much. Thank you. Semua. So much. Thank you lah banyak-banyak kepada siapa yang bagi star tadi. Terima kasih lah banyak-banyak. Maaf lah tak dapat nak sebut satu-satu. Hanya kita hanya mampu doakan dari dalam hati tengah main gitar ni. Tengok ada orang bagi star. Ya Allah, terima kasih lah banyak-banyak. Sudi bagi star. Terima kasih lah sudi share. Terima kasih juga lah sudi menonton rancangan kami pada malam yang penuh berbahagia pada malam ini. Kenapa? Ya, itu konsert Aidilfitri 2022 tajaan daripada Risnanjit Holding. Holding. Sejak bila dan holding? Lah. Dia ada syarikat lah. Kau tak tahulah. Tak tahu. Nama rumah. Syarikatnya nyawik semua kebun orang. Oh, nyawik. Kau pun tak tahu. Hari ni tadi nyawik dua tempat. Tak ada. Oh, lemak. Tak ada. Buang masa cerita. Okey. Bos lah, bos. Oh, bos. Sebab tu dia tak nyawik je tak? Okey. Macam tu. Okey. Baik, kepada anda semua. Tak. Ya. Tak apa. Tempat sawit dah tutup lah, rem apa lah. Dah tak boleh dah. Tak boleh. Okey, terima kasih kepada semua penonton-penonton setia kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua atas jasa baik untuk menonton kami pada malam ni, iaitu konsert Aidilfitri 2022 yang mana kami buat live secara langsung dekat kita punya page pondok. Pondok. Pondok Cinta Karya Production. Bukan Kutena. Yang anda nampak ni sebenarnya pondok, tapi iaitu Community Cinta Karya. Masih. Alhamdulillah. Pusat komuniti ini masih berjalan langsung. Baik, kita lupakan tentang komuniti. Kita akan terus bersama lagu seterusnya. Yang mana Aidilfitri adalah merupakan hari kemenangan kita semua umat Islam di seluruh dunia.
yang mana kita doa yang baik-baik untuk kesejahteraan diri kita, kesejahteraan duniawi kita dan akhirat kita juga. Orang kata kena seimbang, dunia akhirat kena seimbang. Seimbang bukan sembang, okey? Pandai. Okey, jom kita layan lagu seterusnya. Admin diam. Halo, kau apa? Salam dunia. Salam dunia. Tiada lagi rasa ketakutan. Terima kasih penonton-penonton setia kami pada malam ni yang masih tak lekang di hadapan telefon atau di hadapan kaca TV anda. Terima kasih banyak-banyak sudi menonton kami. Mungkin ada yang tengah tengok kita di kaca TV. Macam mana rupa kami besar-besar? Handsome tak? Kacak tak? Semalam kita ada tengok dekat MV kita tu. MV tu faham tak MV? Apa? Music video. Bukan majlis eh. Majlis. Music video kita. Yang mana lagu Raya Ya Ya Ya. Ya. Kenapa ya kan? Sebab tahun ni jadi raya, jadi
Jadi keraya hari, tahun ni contoh jadi. Aku tanya kan, aku tanya korang hari raya. Ya tahun ni raya. Kita raya. Ya tahun ni kita raya. Tak sabarnya nak balik raya. Ah macam gitu. Kuih raya ada? Ya ada. Duit raya ada? Ada ya ada. Ya. Ah macam gitulah. Oh sampai raya. Terima kasih Muhammad Boji 75 star, Abdul Ghani. Terima kasih Wik Fikri untuk 100 star. Ya. Adi Edi bayi tanya, kenapa Cik Ana jadi kecil? Kamera. Jarang orang cakap wak kecil kan? Alah siannya. Bulan puasa ni. Kecilnya wak. Bulan puasa ni dah banyak dah turun berat badan. Kenapa sedih? Sedihlah. Itu hari aku timbang 100. Malu pula. Aduh. Ha? Tak, itu hari 112. Okay, sekarang tu. Sekarang berapa? 115. Turunlah tu. Aduh, aku rasa puasa 100 lagi makan banyak. Seram lah. Tapi alhamdulillah, kalau nak lumba basikal, jom lah. Okay, itu sekarang hiburan santai bersama kami pada malam ni. Ada yang minta lagu Alim Syukri. Wak, kelepok, kelepek. Bukan, kelepak, kelepok. Bukan kelepok, kelepek. Siap menari sekali, wak. Kami... Kalau anda tengok video raya kami pun, lagu Zapin tu pun dah macam tuan kalanggang. Ini kan pula nak menari lagu Ali Syukri yang begitu susah koreografernya bagi. Tarian yang cukup susah kan? Susah. Bayangkan kalau Boji, pening kepala abang. Pening kepala nak layan sikap awak. Kita nak balik kampung pun nak bertekak. Susah macam mana nak menari. Lagunya susah. Hebat pencipta lagu tu. Rizwan Osman. Terima kasih 100 star. Okey, kepada anda semua yang tengah drive sekarang ini, hati-hati, kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Wah, ada ucapan daripada Indonesia. Selamat Hari Raya dari Pulau Natua, Indonesia. Pulau Natua, Indonesia. Makasih dari kami. Seru banget. Salam Idul Fitri. Salam Idul Fitri. Maaf cahir batin. Ya. Sama Pulau Natuna ni kat mana? Baik, terima kasih juga penonton-penonton kita. Tengok, ui, ramai juga tonton 1013 malam ni. Ui, alhamdulillah. Konsert raya pada malam ni. Okey, kepada anda semua, ini konsert raya tak payah-payah. Anda hanya perlu share je. Kalau nak bagi star pun silakan bagi star. Kalau nak share, alhamdulillah. Alhamdulillah start, alhamdulillah share, alhamdulillah segala-galanya untuk kita. Baik, terima kasih. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Sebuah lagu lama, terimalah untuk anda. Lagu apa? Terimalah. Lagu yang dipetik dari album. Tak adalah. Kita dengarkan lagu saya santai-santai pada malam ini. Terimalah untuk anda kepulangan yang dinanti daripada Aman Syah. Jom kita layan.
meresap ke dalam jiwa. Betapa hatiku terharu menyambut anakmu kembali. Terbayang senyuman di wajah nan sepi, pulangnya anakmu di pagi yang murni. Kasihmu seharum kasturi melambai anakmu kembali. Dalam dagapan keheningan mayan, pertemuan yang menyentuh di jiwa. Sekian lamanya terpisah, harapan kini menjadi nyata. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan bakti. Doamu seiring selalu, semoga bertemu kembali. Pulanglah di hari raya, begitulah harapan Ayanda. Itu dia, begitulah harapan orang tua. Kan, sentiasa menantikan kepulangan anak anda yang disayangi. Yes, betul. Dah boleh balik ni, baliklah anak-anak. Ya, mak-mak. Dah boleh balik ni, baliklah ya anak-anak. Jangan pula kesal pada kerinduan ya anak-anak ya. Tahun ni baliklah raya, dah boleh raya. Mana ada ni kan? Ada apa? Ada apa namanya? Apa? Yang masih ada orang tua, baliklah. Balik yang mana dah tak ada tu, baliklah juga sebab kuburannya masih ada. Okay? Apapun, doa-doa yang baik untuk yang masih ada yang dan juga yang telah tiada. Selagi ada ni menghargai. Kita kena menghargai, okay? Ya. Yang pulang ke kampung halaman itu berhati-hati di jalan raya. Selamat Hari Raya kata Muhammad Amir. Muhammad Amir ni ada dua orang eh? Gurau je ya. Baik, 995 mata masih memandang kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua. Mungkin ada yang sedang menonton kita di skrin besar ataupun di TV besar. Di kat mana? Di Parit Yusof. Selamat malam dan juga selamat menonton kami pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Ini Wak Selamat bagi tahu tadi. Wak Selamat baru barik. Baru balik dari Parit Yusof. Jadinya dia kata ada buka apa skrin besar. Macam tengah tengok final bola sepak JDT menentang Zimbabwe. Terima kasihlah kerana sudi tengok kita live pada malam ni. Cuba cakap nak lagu apa? Abang tu yang jual beg tu. Cuba cakap lagu apa? Baik, kita bersama dengan Cik Ana, silakan dalam banyak-banyak lagu. Silakan. Siapa jual beg? Saja aku teka. Okey, lagu seterusnya daripada saya, terimalah Suasana Hari Raya daripada Sharifah Aini. Wow. Aini, Sharifah. Okey, jom. Okay, jom. Selera dengan
kan. Kalau orang dah sedia, terhidang, jemputlah makan. Jangan tengok je. Dah tak puasa, makan je. Okay. Dalam banyak-banyak makanan tradisional. Kita, apa makanan yang kau paling suka? Aku suka ketupat palas. Sedap. Macam mana? Tiga segi. Segi-tiga. Kalau kat Kelantan, makan dengan tu. Gula Melaka. Betul tak? Kalau kat Kelantan, ya. Makan gitu pun dah sedap. Ketupat palas. Selain rendang. Tu? Rendang. Makan dengan rendang. Makan dengan rendang. Kalau kat sini, makan dengan rendang. Ngeces. Kalau Riston Cik pula, makanan tradisional yang paling dimati. Bukan, sorry. Bukan dimati, diminati. Kalau dimati kan, makan mati. Ayam masak merah. Ho. Macam dia biasa jumpa. Tak. Ya. Dia kalau raya lain. Oh, merah dia macam mana? Macam baju poji tu. Taklah, ayam masak merah dengan poji. Lah, dia tengok poji, teringat leher ayam. Lodeh. Ha? Lepas tu, apa tu nama tu? Ayam masak merah, lodeh. Kuah kacang. Ha. Memang. Abis takkan makan lauk aja. Aku biasa memang macam tu. Oh, tak makan ketupat? Kurang lah. Oh, kenapa ? Aku lagi suka lemak. Sebab sepanjang aku kenal kau ni, kau macam kurang makan nasi. Memang. Kau asyik makan mi. Sampai ke rambut mi je. Warnanya sama, mi goreng. Okay, itu pilihan Riston Cik. Kak Zura, ya Allah. Thank you. Terima kasih banyak, Kak Zura. Dia bagi lagi. Terima kasih juga satu star daripada Jumain. Terima kasih. Okey, itu pilihan daripada Restaurant Chat. Kita dengarkan pilihan makanan tradisional daripada Poji Besi. Haji, makanan. Dodol. Kau ni sedap lah makan manis. Favorite daripada kecil sampai lah sekarang. Dodol re aku je makanan. Okay, kenapa dodol? Sebab dia manis, lemak tu suka sangat. Wow. Susah tu, 7 jam masak. Ji, okay. Betul. Aku macam nak kongsikan tapi aku ada pengalaman lah. Yang mana aku makan dodol masa tu nak cepat masuk. Makan. Dah, rumah seterusnya. Rumah depan pula. Aku telan terus. Kat sini. Sangkut. Minum air tak gerak. Minum air pun tak gerak sebab dia lekit kan. Tu bila Poji cakap dodol, aku okey je sebab dia minat dodol. Tapi aku trauma lah juga. Sangkut duduk kat sini. Waktu lah aku, adalah cara dia aku buat. Adalah. Kat live tak boleh cerita kan. Mana tahu orang tengah makan dengan tengok kita ni tak boleh cerita. Okey, Sari pula. Makanan kegemaran untuk hari raya. Mic kat situ. Kang, kau ni ha. Aku ketuk pakai mic. Aku tak tahu suka apa. Aku dah fikir lagi tadi daripada dia jawab ni. Aku dah fikir. Aku makan apa kan? Kari lah, Abi. Kari ya? Rendang. Ni. Biarlah dia jawab. Simple je. Ketupat dengan apa? Lodeh. Bukan lodeh. Sambal kacang. Sambal kacang. Okay. Ayam gitu lah. Simple lah aku. Sedap simple ya. Kari ya? Kari pun okey. Dengan sambal apa tu? Kadang mak buat sambal tumis, kadang sambal kacang. Tengok lah. Yang penting ada sambal lah. Kau apa je? Aku? Alamak. Tanya. Aku? Dali. Banyak tu nak list. Okey, makanan kegemaran Wak untuk hari raya adalah makanan yang mereka sebutkan semua tadi. Tapi yang aku paling minat, makanan yang berat ke yang ringan? Berat. Oh, maksudnya makanan yang macam korang sebut kat tadi. Ya. Aku suka makan ni. Aku suka makan kuih tat. Itu ringan. Ha? Itu berat? Berat duk. Tapi tu bukan tradisional. Kuih tat tu dah berapa tan? Tat dengan tan. Tak kena. Okeylah. Kita teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, terimalah untuk anda.
Musafir Aidilfitri. Aidilfitri.
11.58 minit. Terima kasih Fikri untuk 1000 star. Thank you. Thank you sentarnya, thank you sentarnya, alhamdulillah. Thank you sentarnya, thank you sentarnya, thank you sentarnya, alhamdulillah. Itu dia, terima kasih banyak untuk 1000 star pada malam ini daripada Pekrey. Baik, kita juga nak ucapkan selamat bertugas kepada semua frontliner kita yang sedang bertugas. Difahamkan hari raya ni kita ada ops negara. Difahamkan tadi ada wak ada terbaca tadi ops negara. Oh, ops negara ni macam yalah bagi untuk orang yang macam apa? Untuk memberi apa orang kata? Memastikan keselamatan. Kau macam tak nak sambung? Macam tak ada akal. Kurang. Aku tak ada akal. Geramnya dengan wajang ni. Sekejap lagi gaduh kat luar. Tak ada lagi. Kesesakan wanita. Bagi memastikan keselamatan dan keselamatan wanita. Supaya lancar jalan raya. Lancar. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak penonton kita pada malam ini. 984 menonton kita. Mungkin ada di kalangan anda yang tengah... Yalah, apa? Balik raya tu hati-hatilah . Terima kasih Abdul Aziz untuk 50 star kali 2 100. Terima kasih Pak banyak-banyak Aziz. Pak Aziz. Ha. Terima kasih. Semoga berkah rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Baik. InsyaAllah semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk kita dan juga semua. Ya, InsyaAllah. Baik. Kita bersama dengan lagu seterusnya. Terima kasih. Sebuah lagu terakhir pada malam ni. Apa, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Dan juga terima kasih juga. Okey, kita belum ada ucapan. Semua dah ada ucapan . Dah. Terima kasih. Wajeng lah. Wajeng belum. Okey, di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih. Jutaan terima kasih kepada anda semua yang tak henti-henti menonton kami live. Akustik Karya live Wajeng. Kugiran Wajeng ke, kugiran apa saja ke. Terima kasih banyak-banyak. Kugiran Cik Yana ke, kugiran Riston Cik ke. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan semoga yang terbaik untuk anda juga. Dan juga kepada peniaga-peniaga semua yang berada di Expo. Terima kasih kerana sudi menonton kami. Dan juga semoga anda semua, perniagaan anda pada malam raya, daripada sekarang sampai malam raya, semoga anda balik tinggal kenopi kosong je dan semuanya terjual laris. Kita doakan insyaAllah. Amin. Kenopi jangan jual pula. Dan kita juga nak wawarkan kepada semua warga Keluang pada malam esok. Kita akan berada di Keluang selama mall. 2 hari. Kita berada di Keluang Mall jam 8 malam sehingga 10 malam. Kita berjumpa pada esok. Susah. Keluang Mall Keluang Mall malam. Kita jumpa esok di Keluang Mall dan juga lusa kita juga di Keluang Mall untuk 2 hari. Untuk apa? Konsert meraihkan malam raya belum. Meraihkan semua orang yang berada di Keluang. Terima kasih. Kita jumpa nanti di Keluang esok dan juga lusa jam 8 sehingga 10 malam insyaAllah. Mana yang nak bergambar dengan Poji, boleh bergambar dengan Poji. Pastikan bawa dodol. Kepada yang kepada yang nak bergambar dengan Riston Cik, pastikan bawa ayam masak merah, mi dan juga apa tadi, kuah kacang. Kepada yang nak ambil gambar dengan Sari, simple aja. Kepada abang kata aku simple je. Kepada yang nak bergambar dengan Cik Ana, jangan lupa untuk bawa ketupat malas. Palas. Yelah, sebab dia malas nak bawa. Mari tanya, mana ketupat palas? Malas. InsyaAllah kita berjumpa. Dan juga kepada yang nak ambil gambar dengan awak, senang je. Bawa semua. Ya. Ambil gambar dengan aku, senang je. Apa? Aku, seperti yang dia cakapkan tadi lah. Dan juga jangan lupa untuk bawa kamera sendiri. Yelah, nak ambil gambar pakailah kamera sendiri. Kalau tak nak ambil gambar kami pun tak apa. Okey, akhir kata daripada kami. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin daripada kami. Terimalah untuk anda sebuah lagu ciptaan kami sendiri. Khas untuk malam ini, konsert Raya 2022. Terimalah Hari Raya. Ya.
sungguh ku rindu rasa di dada. Sudah lama kita tak beraya bersama, kami menunggu dengan gembira. Hari raya, ya, 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 kita raya. Belanja dulu. Hari raya, ya ya ya, kita raya, ya ya ya, tak sabarnya nak balik raya. Kue raya, ya ya ya, duit raya, ya ya ya, oh selamat berhari raya. Hari raya, ya ya ya, kita raya, ya ya ya, tak sabarnya nak balik raya. Kue raya, ya ya ya, duit raya, ya ya ya, oh selamat berhari raya. Selamat hari raya Aidilfitri, Bang Zaid dan Batin. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Aikan terima kami, kalau ada salah silap daripada kami, ampun maaf diminta. Kami ingin menghiburkan anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan nonton kami di live seterusnya bersama kami di Ku Giran Wak Jai. Assalamualaikum. Nawaitu saumalanin an ada'i fardi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Esok raya, esok puasa, esok masih puasa. Untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Sekali lagi ramai-ramai. Nawaitu sawma wadin an ada ifadi Ramadana hazih sanati lillahi ta'ala. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sentiasa. Oh.